Papar korupsi justru sebagai orang kepercayaan di pemerintahan dan puluhan janji-janji yang kembali tidak ditepati sampai akhir jabatannya sejak SMK, membeli aset negara Indosat yang dijual dan janji garis kemiskinan ekstrim di tanah air akan menjadi 0% di 2024. Ingat juga DPR RI dan DPD RI. Pada sidang tanggal 16 Agustus tahun 2024 adalah pertanggungjawaban 5 tahunan Presiden kepada MPR RI. Bukan persidangan yang formalitas, atau justru seolah sekedar pelaksanaan agenda tugas terbalik pertanggungjawaban DPR DPD RI MPR RI kepada Presiden. Atau sekedar Presiden menentukan APBN 2025. Tahun yang dirinya sudah tidak menjadi kepala negara lagi. Negara tanpa partai, sebuah kejenuhan publik terhadap legislatif. Sabtu, tanggal 29 Juni tahun 2024. Damai Hari Lubis, pengamat hukum dan politik Mujahid 212. Sejak era Presiden Soekarno, Orla dan Orba, hingga saat zaman SBY reformasi, belum ada sepertinya ide atau pemahaman seorang tokoh bangsa yang berpikiran lalu menyampaikan himbauannya secara transparansi kepada publik bahwa lebih baik semua partai dibubarkan. Wacana sistem konstitusi politik hukum ketatanegaraan ini baru disampaikan terbuka oleh seorang tokoh ulama besar Dr. Habib Rizik Syihab IB, HRS pada era revolusi mental ala Joko Widodo. Gejala-gejala politik apa ini? Apakah implikasi daripada parameter atau cermin kejenuhan masyarakat dan ketidakpercayaan masyarakat sudah pada posisi cekungan kering atau titik nadir kepada para wakil rakyat yang berasal dari partai-partai. Lalu ketidakpercayaan ini direpresentasikan oleh seorang tokoh yaitu Dr. Habib Rizik Syihab. Fenomena perilaku wakil rakyat nampak jelas saat Presiden RI yang puluhan kali membohongi mereka namun didiamkan oleh para wakil rakyat yang dibohongi. Apakah para wakil menyimpulkan bahwa rakyat yang dibohongi bukan mereka, sehingga diantaranya para wakil lebih asyik bermain judi online? Kerusakan mental nyata terjadi kepada hampir seluruh para wakil rakyat ketika hak kepilihan mereka oleh individu-individu masyarakat yang berbeda, namun mempersilahkan suara keterwakilan kepada para ketua partai, pasrah oleh sebab takut diberhentikan atau pergantian antar waktu. Dinamika yang nampak para wakil mengutamakan sayang kepada kursi jabatan yang sudah tidak terhormat, bukan sebaliknya mencintai rakyat bangsa ini. Dan diantara para wakil rakyat malah melakukan korupsi. Bahkan fungsi mereka sebagai wakil rakyat dalam hak angket dan interpelasi rela diambil alih oleh yudikatif MK. Sehingga fungsi kunci suara rakyat ada di tangan yudikatif atau badan peradilan dan yang menyetujui dan mengesahkan inisiasi pergeseran nilai-nilai fungsi DPR RI adalah inisiasi dari eksekutif atau penguasa pemerintahan yang semestinya mereka awasi. Sehingga mereka para wakil rakyat yang didapat melalui suara-suara di TPS secara luber jurdil atas nama kedaulatan di tangan rakyat, malah kompromi dengan pihak yang harus mereka awasi. Konspirasi kejahatan entah apa namanya, karena dilakukan terus terang melalui undang-undang. Maka faktor psikologis kesehatan para wakil rakyat dan faktor kejujuran dan rasa keadilan, andai masih ada tersisa di dalam hati sanubari mereka, tentu hendaknya mereka menyambut senang dan gembira ketika ada seorang tokoh bangsa yang mengusulkan agar hak-hak mereka sebagai wakil rakyat dirampas dan dikembalikan ke pangkuan dan ke pundak legislatif. Bukan justru mereka selaku wakil rakyat MPR RI, DPR RI, DPD RI, malah saat ini konsentrasi membuat draft konsep politik hukum menerima pertanggungjawaban.